Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Berjumpa lagi kita dalam subjek matematik bagi tahun 4. Baiklah, pada kali ini cikgu akan fokuskan kepada garis selari dan garis serenjang. Jadi ini termasuk dalam standard pembelajaran 6.2.1 mengenal dan menamakan garis selari dan garis serenjang. 6.2.2 melukis garis selari dan garis serenjang. Jadi jom kita lihat apakah itu garis selari dan garis serenjang. Baiklah murid-murid, apakah garis selari? Okay, garis selari adalah garis bersebelahan yang tidak bersilang. Ingat, dia tidak bersilang dan sentiasa sama. Tidak bersilang dan sama, sama ada di pangkal ataupun di hujungnya. Jadi contohnya begini ya, contoh garis selari. Okay, ada dua garisan ni. Okey, cuba centingkan. Baik. Selari ya. Maksudnya jarak di sini dengan jarak di bahagian atas ni dengan jarak di bahagian bawah ni sama. Okey. Kalau walaupun macam ini dikatakan garis selari, contohnya katalah ini garis A, ini garis B. Jadi A dan B adalah selari dan jarak di permulaan ni dengan jarak di hujung ni adalah sama. Kalau sini 2 cm, sini pun mesti 2 cm. Ataupun garis condong macam ni. Jadi condong macam ni pun katalah ini garis C, ini dan garis D. Jadi C dengan D, garis C dan D adalah selari. Jadi jarak keduanya di sini dengan jarak di bawah ni mestilah sama. Kalau sini 1 cm, bawah sini pun mesti 1 cm. Okay, dapat kan? Itu garis selari. Ataupun macam ni pun selari. Jadi jaraknya kena sama atas dan bawah. Kalau ini garis 1, ini garis 2. Jadi garis 1 dan garis 2 adalah selari. Okey, sebenarnya kita lihat contoh garis selari dalam kehidupan seharian kita. Tengok, nampak tak? Ini selari. Dari ni, pagar ni kan ini, pagar ni. Okey, selari, katalah ini A, ini B, ini C, ini D. A dan B selari, B dan C selari, C dan D selari. Nampak, selari semua sama jarak dia. Kan, jarak ni sama. Inilah pagar selari. Ataupun okay, kalau tingkap nakor ni kan, tengok besi nakor ni. Besi nakor ni kan okay, selari saja dia susun. Jaraknya ni pun sama. Jaraknya ni sama. Selari. Okay. Apakah itu garis serenjang? Okay, jadi garis serenjang ni dua garis yang serenjang dan bersudut tegak. Kita belajar sebelumnya sudut tegak, sudut tepat iaitu 90 darjah sudut tegak antara satu sama. Okay, contohnya garis serenjang. Okey, huruf T. Huruf T. Sini sudut tegak nampak, kita belajar sudut tegak. Sudut tegak Sini pun sudut tegak, sini sudut tegak. Jadi kalau sini garisan A, ini garisan B. Jadi A dan B adalah garis serenjang. A dan B adalah garis serenjang. Kalau huruf L, walaupun dia huruf L tapi di sini garisnya bertemu di sini dan dia bersudut tegak. Bersudut tegak 90 darjah. Jadi kalau ini A, ini B, jadi A dan B adalah garis serenjang. Okay, cuba tengok contoh gambar dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama tengok tingkap. Di mana serenjang? Mana garis serenjang? Ya, yeah, sini cuba tengok sudut tegak kan. Sudut tegak sini, sudut tegak. Sudut tegak. Ini sudut tegak, sudut tegak. Okay, katalah ini garis ni P. Yang sini adalah Q. Jadi P dan Q serenjang. Katalah yang ni S. S dan Q serenjang. Ini Q. Q serenjang. S dan garis S dan garis Q adalah serenjang. Ini real kereta api eh. Bukan macam ni dekat tepi. Ini adalah pandangan mata kita, perspektif kita. Sebenarnya real ni sama. Maksudnya jarak di hujung sini dengan jarak di sini adalah sama. Kalau betul dia kereta api macam ni, kereta api akan tergelincir lah sebab sini besar, sini kecil. Okey, jadi di mana garis serenjangnya? Okey, di sini ya. Di sini sebenarnya sudut tegak. Okey, ini nampak. Di sini dia ada sudut tegak, sini ada sudut tegak, sini ada sudut tegak. Jadi katalah yang ni A dan yang ini B. Jadi A dan B serenjang. Kalau ini C, A dan C serenjang. Kalau ini D, A dan D adalah garis serenjang. Dan dalam garis serenjang ada selari. Contohnya ni P dengan S kan. P dan S adalah selari. Ini B dengan C. Jadi B dengan C ni selari. Ini D selari. Ini selari. Dan pertemuan antara sini ada sudut tegak, kita panggil garis serenjang. Sudut tegak. Garis serenjang. Okey, macam mana cara nak lukis garis selari, garis serenjang?
Okay, cara lebihnya kalau garis lari kita buat satu garisan dan satu garisan lagi bersebelahannya dan jaraknya adalah sama macam ni, jarak satu petak. Jadi sini pun jarak satu petak. Dia akan selari. Jadi kalau ini garisannya up, kalau ini garisan up, ini garisan S, jadi S dan up ada selari. Dan ini kalau Q, jadi S dengan Q ni selari. Nampaknya jarak sama, dua petak, jarak dua petak. Jadi S dan Q adalah selari. Macam mana kalau kalau dia mencondong macam ni? Okey, jadi kita nak buat bagi jadi selari. Okey, contoh kalau ini selang satu petak, bawah pun selang satu petak jarak dia. Supaya jarak atas dan bawah sama. Jadi kalau ini garisan satu, ini garisan dua, garisan satu dan garisan dua adalah selari. Kalau ada satu lagi garisan, tiga. Jadi jarak sini dua, dua petak, atas pun dua petak. Bermaknanya jarak atas ni dan bawah ni sama. Maka garisan dua dan garisan tiga ni adalah selari. Kalau tak sama, kalau tak sama, tak selari lah. Kalau cikgu lukis dekat sini, kan? Di sini selang satu, selang satu, bawah selang dua petak. Jadi macam tu, tak selari. Tak selari. Dia mesti sama jaraknya. Ingat tu, jarak kena sama dan selari. Sebaris. Dia tidak berselang, tidak bertemu. Okay, macam mana garisan serenjang? Okay, garisan serenjang dia bertemu ataupun bersilang dan mempunyai sudut tegak tepat 90 darjah. Kan, jadi selalunya kita guna jangka sudut lah untuk menunjukkan sudut lengkapi. Dia tahu sudut tepat, sudut tegak. Yang sudut tepat, sudut tegak. Kita belajar kata sudut tegak, sudut tegak, sudut tiru, sudut cakar. Ini sudut tegak. Jadi kalau ini garisan 1, ini garisan 2. Jadi garisan 1 dan garis 2 adalah serenjang. Garis serenjang. Kalau macam ni jadi huruf L. Walaupun dia huruf L tapi sini bersudut tegak. Oh, bersudut tegak. Kalau sini nombor garisan yang, yang ni garisan yang ketiga. Yang ni garisan yang kedua. Ini garisan yang ketiga. Jadi garisan kedua dan ketiga ni adalah serenjang. Garis kedua dan garis ketiga adalah garis serenjang. Okey. Kalau ada banyak. Okey, yang ni. Ni apa garisan apa ni? Okey, ni tahu-tahu kan selari. Sebab jarak dia sama. Jadi garisan selari. Tiba-tiba ada satu garis mendegak macam ni. Berlakulah sudut tepat di situ. Ada sudut tepat, sudut tepat. Jadi katalah ini A, ini B, ini C dan garisan yang tadi D. Jadi D dengan A ni serenjang. Garisan D dengan garisan B ni serenjang. Garis D dengan garis C ni serenjang. Nampak? Ni D, ni D, ni D, D, okay, D. D dengan C ni serenjang. D dengan B garis serenjang. D dengan A garis serenjang. Okey, tapi A dengan B selari. B dengan C garis selari. Kalau ada lagi satu, kata dah ini E. Okey, jadi E dengan C ni, E dengan C ni garis serenjang. Jadi E dengan B ni pun garis serenjang. Dan ini garis E dengan A ni, ini garis A ni serenjang. Tapi D dengan E, ya betul, boleh. D dengan E ni adalah garis selari. Jadi itu saja sikit tentang garis serenjang dan garis selari. Harap murid faham. Dan kalau tak faham, boleh ulang tengok semula daripada awal. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.